coy. Saya penasaran lah. Semperin aja dulu ya. Iya. Itu saya pengen bejek-bejek yang itu loh. Yang mana yang terangkat? Ah. Iya, tadi kan kita tarungnya nggak sampai selesai. Iya. Iya. Iya, kita penasaran lah. Saya pengen nyamperin aja dulu lagi lah ya. Bejek-bejek tuh. Sok keluar aja kamu. Hah? Saya bejek-bejek, saya kasih perhitungan nih 1, 2, 3 tuh kayak gitu. Nanti saya ajarin kamu berhitung. Nah, mana kamu? Lagi. Mana? Enggak ada dia. Enggak ada ya? Enggak ada, udah pada bubar. Mana kamu? Saya balik lagi nih. Saya enggak akan lari. Ya. Kita bertarung lagi aja ya. Iya, saya penasaran. Wah! Halo, halo. Ya. Ya, iya. Kamu jangan panggil teman. Bah, kita bertarung lagi. Ah. Mau gimana? Kamu tadi ada temennya. Iya. Yuk, kita selesaikan secara jantan. Hah? Sok. Hah? Wani kamu. Oke. Nih, mode serius. Ya, mode serius sekarang nih. Wes. Kelenger gue. Hah? Ayo. Macam-macam kamu. Mau kemana? Eh, lawan kamu saya dong. Lenger gue. Iya, makanya saya penasaran nih. Kita bikin kurungan nih. Kurungan. Iya. Gini. Ya. Ya. Enggak kena, we. Enggak kena. Udah. Kuat, udah. Wes. Ngampu lo, Mas Baik. Ini tadi jebret lo. Enggak kena. Alah.
Udah ini mah aman nih, ya. Ini udah aman ya, pokoknya ya. Ya. Udah oke loh. Ya. Makanya kamu jangan macem-macem ya. Nah, ini resikonya ya. Resikonya dia tuh. Ya. Tuh. Macem-macem dia. Kenapa nih? Hah? Efeknya malah ke ini ya, ke kamera ya. Iya. Macem-macem kamu nih. Udah dia udah kekurung, teman-teman, tenang aja ya. Udah slow kalem lah ya. Macem-macem kamu ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain, percuma kamu mau gerak bagaimanapun, percuma ya. Nih ya teman-teman, kita kurung dia. Ini apa? Botol aja coy. Ada botol? Ada botol? Ada. Serius? Serius. Iya. Wih, nggak kena. Nah, nih ya teman-teman ya. Ini ada botol ya. Oke. Wis, macem-macem. Kita masukin dia teman-teman ya. Kita masukin dia ke dalam botol ini. Wis, kamu rumahnya di sini udah. Gak usah pecicilan, gak usah macem-macem sama saya kamu. Ya. Ya. Ayo masuk ya. Oke. Siapa? Kena teman-teman nih, ya. Ya. Oke. Udah kena nih, ya. Udah aman. Ya, udah. Wah. Nih, ya. Kita musnahkan aja teman-teman ya. Gimana, kalian setuju enggak? Kita nih lebih ya. Dekat ya biar ya. Kalian percaya ya. Ya. Kita musnahkan dia teman-teman. Ya, teman-teman. Oke. Bismillah. Ya, ya. Nih lihat ya teman-teman ya. So. Ya. Kita musnahkan ya. Nih, ini settingan nih ya. Nih, yang katanya settingan nih. Saya kasih tahu nih, teman-teman. Musnah. Ya Allah. Atas izinnya. Dia lawan teman-teman ya. Dia menahan dirinya. Nih. Ya Allah, nampak kamu udah bilang pada saya musnahlah kamu ya Allah dan mohon. Allah, ya Allah. Ya kan? Kalian lihat kan terbakar dia teman-teman ya, terbakar dia musnah ya kan. Yes. Tadi ada apinya kan ya. Oh, iya. Botolnya. Ya teman-teman lihatlah ya, memang penuh mengeluarkan energi ya. Lihatlah ya, ini keringetan kan? Ayo kan? Iya. Masa. Ini nih yang nah, dibilang inilah. Settingan kayak gini ya. Nah, inilah. Ya. Ini. Ya, musnah dia. Keluar api kan kalian lihat sendiri kan? Iya. Nah, itulah teman-teman. Makanya kenapa saya kadang nggak mau. Bukannya saya nggak bisa teman-teman ya. Bukan saya yang nggak bisa memusnahkan sosok seperti itu ya. Tapi ini hati batin ya. Saya sama sang pencipta harus menyatu. Nah, seperti itulah. Ya, makanya ini saya
Ya, bukan pembuktian, teman-teman ya. Ini pembuktian bahwa kuasa Tuhan lah memang benar ada, ya. Karena kita ini saling berdampingan, ya, iya. Kayak gitu ya. Kita harusnya saling menghargai. Bukannya saya nggak bisa, teman-teman. Bisa, ya. Tapi semua itu atas kuasa Tuhan. Ya, kekuatannya. Nggak ada orang sakti, nggak ada, teman-teman. Iya. Ya. Itu saya harus menyatu dulu batin saya sama atas, barulah bisa gitu ya. Iya biar aja lah, iya dia udah jadi abu ya. Kita teman-teman kita pulang aja ya. Ya udah lemes, udah kasih pelajaran juga sama dia ya. Udah fair ya, kita by one ya. Oke, okay. Kita pulang ya.